Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Camat kita, Bapak Camat Pulau Gadung, Jakarta Timur. Telah mendatangi Masjid Sudikul Iman bersama dikawal dengan LMK Bapak Ade Rahmat. Bapak Camat Pulau Gadung, Bapak Syarifuddin Chandra, AP MPA. Ini salah satu memberikan berupa IMB Masjid Sudikul Iman yang tepatnya di RT 8 RW 04 Kelurahan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam rangka penyerahan berkas IMB tempat ibadah yaitu Masjid Sudikul Iman dan Musala Al-Hidayah. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, marilah sebelum kita mulai acara ini kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan suratul Fatihah acara penyerahan IMB kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shaliyah wa ila hadhihi nabiyil mustofa wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam qiraatul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada sambutan Ketua RW 04 Bapak Haji Bambang Wiratmoko, kepada Bapak Haji Bambang kami persilakan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Syarifuddin Chandra APS MS MPA Allah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu dan berhasil bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Salam dan salawat kepada kita senantiasa dijunjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala petunjuk dan bimbingan agar kita selalu menjalani hidup di dunia sendiri. Harapkan. Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Syafrudi Chandra APMPA, sekaligus seremoni penyerahan IMB Masjid Cikgu Iman dan Musola oleh Camat Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Syafrudi Chandra APMPA, didampingi Kepala PTSP Kecamatan, Bapak Budi Santoso. Kepada Bapak ini penyerahan IMB di Masjid Cikgu Iman kepada kepada Cikgu Iman dan RT 8. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan sore yang cerah dan cukup menyenangkan ini kita diberikan kemudahan dan untuk hadir dalam rangka pemberian IMB bagi masjid dan musholah di wilayah Kelurahan Jati ini. Dan tak lupa salam-salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita menjadi umat beliau bisa bergabung dengan beliau di hari akhir. Amin. Yang saya hormati para pengurus ya DKM dari Masjid Sibtul Iman ya, dan Ketua DKM Musola Al-Hidayah ya, di RW 04 Kelurahan Jati ya, yang saya hormati Pak Budi nih. Ini sutradaranya Pak, bukan saya cuma yang memberi, tapi mereka-mereka inilah kreatornya sehingga bisa terwujud sebuah izin mendirikan bangunan. Ya, beliau dengan timnya ada di Lura, Ibu Eka ya, terima kasih ya. Ada Ibu Lura, ada Dimas Babinsa di Kelurahan Jati yang pada kesempatan hari ini juga hadir sore ini. Ada abang saya nih Bang Nurhan ya. Beliau juga pengurus CMI juga ya, cabang Kelurahan Jati, Pak Ketua Yayasan ya, terima kasih. Pak RW 404 Pak Bambang ya, Pak RW4 ya, ada bapak-bapak tokoh masyarakat lingkungan sekitar di RW4 khususnya sekitar Masjid Cikgu Iman dan Al-Hidayah, ibu-ibu yang pengurus masjid di wilayah ini yang tidak bisa dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Sore hari ini tadi saya juga mendapat cerita atau jelas balik dari Pak LNK ya, barusan juga Pak Ketua Yayasan juga mengatakan bahwa proses ya, bahwa sudah mengurus begitu panjang ya, begitu lama ingin mendapatkan legalisasi tentang bangunan ini tentunya
Dan saya mengambil itu sebuah hal yang proses ya, proses yang pada akhirnya dengan kesabaran dan keikhlasan sampai akhirnya ini bisa terwujud ya. Dan ini merupakan program ya, program atau itikad baik dari pemerintah daerah yang pada saat itu ya, program ini kebetulan pada saat Pak Anies Baswedan ya diluncurkan. Dan terus berlangsung sampai akhirnya Pak PJ Gubernur terus. Jadi tidak terputus ya Pak Budi ya, mudah-mudahan ini terus. Dan tidak hanya sebatas rumah ibadah bagi umat muslim, tidak. Tapi seluruh tempat ibadah ya, bagi agama-agama yang berlaku dan disahkan oleh negara di wilayah negara besar Republik Indonesia. Jadi kemarin IMB ini sudah bisa terbit ya, mudah-mudahan yang lainnya Pak Budi ya, disilakan. Selama program ini belum terputus masih jalan terus. Ya. Mungkin tadi di RW4 ada berapa tadi Pak? Ada 5. Yang 3 itu sudah selesai ini. Proses saja terus UEK. Ya. Mungkin ada beberapa yang bisa di yang belum melaporkan pertanggungjawaban dari keuangan tersebut. Nah, keuangan ini kan keuangan yang memang harus dilaporkan dan akan diaudit oleh audit negara dari BPK dan BPKP. Ya. 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 Feedback daripada pengurus dan pengelola rumah ibadah tersebut, ya. Dan bantuan itu tidak hanya buat sarana ibadah masjid saja, termasuk sarana ibadah yang tadi saya sebutkan. Ada 6 agama juga mendapatkan. Nah, setiap bantuan tersebut ada yang harus dipertanggungjawabkan secara pelaporan gitu loh ya, secara pertanggungjawaban keuangan, semuanya memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dan ini juga merupakan wujud dari keseriusan dari pengurus masjid untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya. Saya yakin penggunaan itu bentuk dari kepedulian pemerintah dalam rangka pembinaan rumah. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan diberikan oleh Ustaz Burhan kepada Ustaz Burhan dan Ustaz oleh seluruhannya, baik dari pihak pejabat kita Pak Camat, Bu Lura, dari PTSP, Pak Budi, dan semua yang sedang berupayakan sehingga terbitnya IMB ini, mudah-mudahan semuanya khusus di jamaah seperti dengan berkat oleh Allah SWT dan semua yang sudah datang ini dibalas oleh Allah dan kebaikan terlipat ganda dan hidupnya maupun di asal kami ya Rabbal Alamin dan hati ini yang mana kuning yang salehah wila atanamu sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah alhamdulillah 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 dan doa semoga kita diberi jalan yang bisa berjalan.